Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin salatan tubariku bi sirriha aqda Muhammad Subandi wa Khatibatuz Zahra wa tu'allifu bainahuma ka'ulfati Zulaikha wa Yusuf kama qala fi kitabih qad syagafaha hubban inna lanraha fi dhalalin mubin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tubariku bi sirriha lahuma fi aqdihima wa fi rizqihima wa fi ilmihima wa fi dhurriyyatihima amin ya rabbal alamin amma ba'd. Samahatul ulama wal ulama wal fudala sifatan gaulam wal jaki sajajah para masyayikh para alim para ulama wabil khusus sayyidil akhir Kyai Haji Ahmad Hanafi Hasbullah khadimi ma'had darul karamah sifatan gaula hormati sajajah sedulur sedulur Kyai Abdul Qadir Syakir Kyai Jauhari Ridha serang sajajah para masyayikh Syekh Badegak Lintos Syekh Hadir Sa'ad Mangken para tokoh masyarakat sedajah para undangan mobil khusus kepala desa sareng perangkat epon larangan desa larangan sepetan kaula hormati alhamdulillahi rabbil alamin petan kaula bi asma sahibil farhi was surur sahibil haja saat mangken yang tiga dinto Bapak Suhama Artawi sekeluarga yang ketika itu almarhum Sujaki Pak Supandi saya ampun benaya dalam barzah ngireng nyona fatihan adimin insyaallah kalaban kepungaan saat makin gak dito beliau almarhum pungajukan ya dalam kubur karena pebuna kanjeng Nabi innal mayyita yu'dihi fi qabrihi maka la yu'dihi fi baitihi mayyit e kuburan ria bisa nyetrum seneng dukan mana bi ero mana ka itu bade kesenangan dukan sesa dukan mana bi ero mana ka itu bade kesusahan mangken e ka itu dicompon almarhum Sujaki Pak Subandi pareng kepungaan se sangat raja sang Gusti Allah karena putrana sianya Mas Subandi ampun ampun paringi pitolong sang Gusti Allah ampun akad nikah ben mangken terpani salamet semoga serang Gusti Allah runah beliau runah Pak Supandi sejak ini ke intoh sepanjang sepura serang Gusti Allah pasang menentukan di alam kubur bi barakatil fatiha a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Terima kasih on. Para hadirin serta para undangan rahimakumullah. Ananda Supandi Kak Dito ditinggal oleh orang tuanya tanpa wasiat, tanpa sakit tapi mendadak iki kata sejana Pak Supandi kata itu senos dan kulit terkejut karena lagar tak sungkan pas sejata la yastati'una tausiyatan wala ila ahlihim yarji'un la yastati'una tausiyatan tidak sempat berwasiat kaya pun syarat yasin la yastati'una tausiyatan wala ila ahlihim yarji'un dan tidak akan kembali lagi ke keluarganya kecuali nanti bertemu di surga. Kak Adinto seakan-akan ampun apa yang tete pun kata kule cak Supandi gak dito eki gak dito ampun lah subuh mereng sepona nyona sepuaki alhamdulillah kain toh saat mangken ananda Supandi ampun lah starenya kat nikah sarang rajina khotimatuz zahra tak sebulan sita kompor kun namung pun tan kita oni kapan orang sehari jadi ngapa lika patuk mun mono ning ampun nang saten tak kira henti saya boleh ke mun letak rasan punten kae to kian kae to ki eh lo kae kian biasa mun ampun nang lengi lelong mani ki or simil mani ah lakku kae to or simil
Amil gak itu. Supandi gak itu. Sareng Gusti Allah eparingi eparingi amanat sareng Gusti Allah. Engki gak itu amanat. Raji kayak itu amanah. Tete pun dari Gusti Allah. Akhutum bi amanatillah dengan kanjeng Nabi. Ittaqun nisa sehingga patakwa ke Allah bukan masalah ring bini ya bini. Fa inna hunna akhadtum bi amanatillah. Bukan jadi ya mundut raji jadi ya tete pun dari Gusti Allah. Selain iki kayak itu supandi gak itu andi tete pun iki kibadah alen pesantren yang badal pasukan satu aja keluarga kayak itu umminah jadi benar-benar supandi kayak itu akan menghadapi dunia lain itu yang mulai sampai lagi dikati di mungkin insyaallah bakal ngaduk dari amanah yang kita itu amanah-amanah sebenarnya maka nyonah doa ipon para ajunan setuju terutama para alim, para ulama, para guru kakui supandi kak itu jadi orang yang saya amanah jadi orang yang saya bisa ajak amanah dari Gusti Allah sehingga bisa alat ini dan apa ini rajin sampai ke suarga ngajak ke suarga dan ke satu saja keluarga ku anfusakum wa ahlikum naro agak itu tujuan Allah subhanahu wa ta'ala mati bersah supandi kita supaya bisa menerima amanah dari Gusti Allah sedikit banyak insyaallah mungkin lakar boleh aku membangun dari waktu sesuai bernyaman bikin supandi nyaman khotimatul zahra khotimah kita akan dihudi zahra ini kekempe dihudi boleh aku membangun khotimatul zahra itu aku membangun lakar alhamdulillah semoga kalaban badan maulina aku membangun serang Gusti Allah kan kami menangkap isyarat rokom tata keramana, rokom ilmona, sarang rokom masa depanah keluarga. Insya Allah. Pun namun badan kau lama yang ada sepandi, jika itu dia pun kencing nabi. Raktoran nak korokorna orang sebut kus ni kencing keluarga. Dia pun kencing nabi. Khairukum li ahli. Paling bagus sebutan kapi Arya paling bagus sebutan ngatur keluarga. Artinya tidak keluarga saya temuan. Mon kita abi ini, mungkin lagu dengar doa rumah kita emang. Lecing pun abi ini ni kan, jadi ukuran dari pusat kanjeng Nabi. Sebab dia pun kanjeng Nabi. Paling bagus orang ni, orang si paling bagus nata rumah tangga keluarga nak. Wa ana khairukum li ahli. Engkau orang paling bagus nata keluarga. Dia pun pusat kanjeng Nabi. Jadi pakon ngolati kanjeng Nabi. Jadi apa kanjeng Nabi. Kita pun Allah wa ashiruhum nabil ma'ruf. Kanjeng Nabi itu menggauli keluarga nah menata rumah tangganya kelebihan ma'ruf, kelebihan bagus ma'ruf mereka itu ngemis doa tidak panjenengan setuju karena kita berbandingan akan berangkat besok nyona doa tidak panjenengan doa kita bisa ngobah takdir Allah si mubrok ada syarat kita pun pusti kanjeng Nabi yang tidak itu aksirut doa pabannya mana doa fa'inna doa yarudul qadha al mubrok sangkuna doa ya bisa nolak pasten Allah selai pas mubrom ni kan pasten Allah berdua beda mu'alat beda mubrom mubrom kan itu akun lah pasten diri tabu dia pandi kan itu celaka umpaman Alhamdulillah kan itu sebab doaan panjang dengan terbunuh keseganjing Nabi bisa yubah makin ya mahallahumma yasha Allah bisa ngosot kasuhkan Allah saya pun lah tertulis semoga saja dia pasti tuan supandi itu ekoso sesering Gusti Allah baca di bagus sehingga bisa jadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah dan bisa ngajumin rumah tangga bisa terus lagi lalampan bagus sering sempurna karena dia guna kencing Nabi apa kon terus lagi satu dia lampa-lampa bagus sering sempurna udah apa nama jadi apa terus lagi satu je lampa-lampa udah abik satu je seka lampa bagus dari ring sepo lamun tak terus lagi itu pun bagus dari dengan Nabi maka yakta Allahu norok Allah Ta'ala bakal memadamkan cahaya kehidupan muntik terus lagi jadi kan itu nyonak barokat doa ada ayunan
Semoga cupanti itu bisa laksanaki amanah kalaban saya ben sempurna ben bisa ngajum rumah tangga ipon ben bisa nerosaki lalampan-lalampan abang sepo lalampan-lalampan abang sepo terutama iki tetep ya itu iki bener pesan tadi pas juga insyaallah kain temen angka isyarat andi bi Allah taala ibarat kepa araji orang se lebih semak ke pesantren ke penduduk itu yang ben roman TV mun yo make yo ora di pesantren ke roman binin ben di pesantren ke roman bandi ke semaan ke roman binin nikai syarat derma supaya saja semak ke pesantren male tak ke beke maka tarunas pitan kula itu tek bagi tek bagi onturan pakun aja gaki penduduk ke sebenarnya gaki lembaga ada tiga itu menangka pesan bukan amanat bukan ke Fandi nyona sepura setuju nah Pak Tuama tuan rumah itu atas kasih ketopalan kekurangan saat makin ngemisa duaan semoga serang Gusti Allah Rabu na ajunan dekat itu ikan tekna silangkong saya langkong sampur na fit dunia wal akhir jazakumullah khairan kathira namun saya itu pematur ngiring acara makin panik kebuka kalau surat Al-Fatihah semoga mulai dibuka najara itu sampai pemberangkatan terus sampai ila yaumil qiyamah perjalanan rumah tangga Supandi kepenan lancar sareng Gusti Allah sareng barokah ban kenging mau dari Gusti Allah sang kedati ridhona Gusti Allah mawaddah warahmah di dunia wal akhirah bi barakatil Fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين سكت بمطر قران لبنا نعم عفو أخيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته